ya. Wih, ada notifnya Fioni. Oh iya, wih, happy birthday. Kenapa? Enggak, aku mana sih sih, ini perampilannya kan happy birthday gitu. Oh enggak, aku biasa aja. Hai guys. Hai guys. Hisashiburi ya? Hisashiburi. Hisashiburi. Ah, sukoshi. Sukoshi dake. Hai guys, aku lagi di Upper Cepio. Jadi aku habis selesai kegiatan dan aku mau main di Upper Cepio karena aku kangen sekali. Awas. Apa aku aja? Meninggalkan kalian. Maaf banget ya. Guys, aku lagi di apartemen Cepio karena aku kangen banget sama apartemen Cepio. Ini kok nggak ada makeupnya? Aku kayak buluk banget di sini. Pakai filter Hokkaido. Iya, kita baru habis kegiatan dan judulnya ini masa cara mengemudi. Ini menyindir aku ya. Guys, kalian tau gak sih? Jessy Nessy banget tuh katanya. Emang Jessy Nessy warna ungu? Dia sejak kapan? Iya, Jessy Nessy warna ungu. Tapi tolong ya, ini bukan karena Jessy Nessy ya. Cepio benernya mau ulang tahun guys. Ini aduh, umur 22 nih guys. Gila, bisa nyanyi 22. Kalian lagi ngapain? Sebagai teman pulang bareng yang sangat baik hati. Iya. Nanti Cici harus sampai aku pas aku ulang tahun semuanya. Boleh di Malaysia ya. Hmm. Oke, kan Cepio nggak tahu aja aku udah beli tiket. Aku kan datang pakai badut My Melo, lihat aja. Badut My Melo. Iya. Guys, aku mau sambil mam ayam, nggak apa-apa ya. Aku tuh pengen bergerak ya, cuma aku lagi cas guys, jadi mau ngapain. Emang boleh main HP sambil ngecas, nanti meledak loh. Belum main mama ya. Kan mama bilang juga jangan main HP sambil ngecas. HP terus. Kenapa live-nya pas mau tidur sih? Ya kamu jangan bobo dulu. Ayo kita showroom dulu. Guys, kan pakai Wi-Fi-nya Cepio kok Wi-Fi. Kalau nge-lag ini Wi-Fi Cepio ya. Parah. Lagi ngapain? Kok gak ada yang jawab sih ngapain? Masih. Kita udah menetap menjadi Nihonjin. Iya, kita kan udah sewa, udah ini udah ngekos ya di sini ya. Karena kita mau kerja di Disney sih. Kalian lagi ngapain aja? Aku tau gak sih guys, hari ini aku belum makan nasi tau. Aku ini baru pertama kali aku makan nasi. Selamat makan. Amin. Terus boleh tolong kasih tau aku buat apa apa yang kasih yang selesai ya. Karena aku nggak bisa lihat ini kayak. Kalian tau nggak sih ada? Hah, aku kan pesennya dada mentok ya. Kalian tau nggak? Iya nem, ini aneh banget sumpah, ini part ayam apa anda? Kalian tau dada mentok nggak sih? Aku part ayam yang paling suka dada mentok karena dia dagingnya banyak dan nggak boleh pulang. Kita disuapin mama. Belum mandi belum dong, kan belum. Aku belum pulang, aku masih di rumah Cepio. Thank you ya. Terima kasih aku lupa.
Lagi makan. Eh, Cipio, makan juga dong. Belanja. Kita sebenarnya nggak ngapa-ngapain nih, cuma belanja dong. Kalian tau nggak sih aku sekamar sama siapa, guys, di ini di Jepang. Sama nggak tahu. Eh, sumpah ini bagian ayam aneh banget. Sumpah ini bukan dada mentok, tapi kayak aku nggak pernah tahu ini bagian ayam apa. Nggak. Dia panjang aku padahal sepesennya dia ada mentok. Halo. Apakah tertutup suara SpongeBob? Iya kali. Bukan dada montok ya, dada mentok. Aduh kok. Tapi emang bisa sih. Dada mentok. Coba guys. Aku suka banget ayam dada mentok karena dia tulangnya dikit. Dengar, okay. Bagi aku sih yang punya daging. Guys, aku dari tadi masih lihat manggil, cuma aku nggak ada ngomong manggilnya lucu sih. Aku nggak tahu kalian suka. Manggilnya lucu banget. Masih ya. Aku juga punya tau guys yang kuromi guys. Lihat deh kuku aku. Hilang cuy, hilang satu cuy. Masih lengkap. Beli barang manila apapun. Jadi aku sekamar sama Kristi. Udah ya, aku sudah bilang ya. Dan sapu tangan manila. Jadi enggak beli banyak Melody ya di sana ya? Enggak beli. Why? Enggak tahu, kayak pas dia tanya kayak enggak butuh. Iya lagi. Iya, tapi pas di Donki aku kalap banget sih. Padahal aku expect-nya tuh aku bakal boros banget beli manila itu. Karena aku lagi kayak termelo-melo gitu ya. Termelo-melo. Enggak guys, sama aku adalah sudah berkembang karakter dekor, aku udah gak boros sekarang. Yosepio sama di Jepang sekamar sama Freya. Terus mereka gak berantem, untungnya. Iya, untungnya. Kali ini tidak ada cerita aku dan Freya. Iya, kalian tau gak, mereka tau gak sih Cepio pernah berantem sama Freya? Tahu. Sumpah, aku gak ada di situ, aku pengen banget nih ngeliat mereka berantem. Kenapa sih soal keributan? Makanya kayak orang kampung. Lucu banget. Emang kalian gak pernah makan ayam pakai tangan? Jadi lagi makan ayam pakai tangan, aku udah pernah makannya kayak anak kampung. Pukulin nah, ya. Apa sih ngejudge cara makan? Tahu. Ada Tokyo Tower, dari siapa nih? Tapi ini gift apa? Kayak ini gede banget. Ini yang gede warna kuning tuh apa sih? Kayak candi. Guys, gak muncul lagi guys. Siapa yang... Dari siapa ini? Kasih tau aku dong tuh dari siapa. Gak muncul juga ya sih di sisi konsentrasi. Enggak, kayak udah tenggelam gitu loh. Itu gimana ya? Itu dari siapa? Dari siapa guys? Tanya nanti. Ya itu candi. Candi dari ke... Oh, terima kasih Kak Dome. Aku udah mau banget gak makan ayam. Makasih ya. Enggak deh, gak selama itu. Di Jepang kita makan ayam. Jatuh lagi. Kacila atau Jesla? Kacila. Aku kangen banget sama Ola. Nanti aku giliran aku pulang, dia pergi ke Malaysia. Kangen banget sama sahabatku. Rasanya pengen nyamperin ke Malaysia. Eh, ini JKT kedua kali ke Malaysia loh, guys. Belum ketemu. Ini hari ini udah ketemu, tapi kurang lama. Jadi, tidak termasuk ketemu saya, tapi bentar doang.
ntar kehitungnya pas main bareng baru gitu. Aku tuh beli jajanan banyak banget kalau di Jepang sih. Kali ini tuh trip aku ke Jepang kali ini aku paling banyak beli makanan sih dibanding yang sebelum-sebelumnya. Masa sih? Banyak banget. Dulu kan pas yang sebelumnya aku seringnya beli stiker, beli yang nggak guna, makeup-makeup juga gitu. Terus aku beli makanan baik banget. Nanti gak, karena ini kali misi mengembalikan pipi cekil. Masa? Tau gak sih? Kemarin di Twitter ada video yang tau gak sih kita yang sama Sarah Vilo itu tuh? Kemarin ada lagi yang up. Terus Cepio masih kecil. Terus dia jadi center apa KFC. Terus dia dimarahin Kak Kinal karena kurang maju. Ya kenapa sih Cepio gak mau maju-maju? Takut ya, iya sih sama sih aku juga. Takut tau kayak intimidating banget ya. Ayo lo kayak dingin, ayo lo. Dulu tuh pernah Sonichi. Itu bahkan Sonichi yang orang negara tau Sonichi. Oh langsung Pajama. Itu? Iya. Kan Sonichi juga aku Pajama. Aku bareng sama Kak Sarah di Lloyd. Jadi apa Sonichi aku juga. Kita bawain kayak ayamnya enak banget. Itu aku kurang maju. Terus Kak Kinal nyuruh aku lebih maju. Malah sekarang tuh penyakit aku adalah kalau misalnya perform terlalu maju. Terlalu maju sampai dibilang kamu jangan berdiri aja terus. Tapi kayak pengen lebih dekat sama yang nonton kok. Jadi kayak pengen. Ih nanti kamu ditangkep loh. Jadi gitu. Gini. Digerauk loh nanti loh. Digerauk. Kulit nonong. Aku suka kulit. Ini ayam goreng. Ayam goreng bikinan mama aku. Aku sekamar sama Kristi. Dia sekamar. Dia bestie aku di Jepang. Guys, jangan lupa nonton RKJ ya. Dadah. Aku juga kangen teater, aku udah banget teater. Aku udah 10 hari gak teater sumpah terakhir. Kak, I Love JKT14 bukannya di Singapura kan deket kalau mau ke Malaysia. Kemarin Kak, I Love JKT14 kan dateng ke Malaysia. Pro 1. Iya dong, jadi makasih gift-nya dipake. Sama-sama ya. Apakah akan verif? Mau lihat Cici kali. Semoga kamu verif ya. Aku mau semuanya nonton RKJ besok. Masih Jepang masih. Dari kapan yang mau teater ya? Terakhir apa? Jujur, apa sih? Ngomong apa sih? Jadi nginep lah ya. Enggak guys, nanti aku pulang guys. Aku lagi main doang. Nanti ya. Kamu besok sibuk Cici? Enggak. Ci, apa sih ini ngomong apa sih? Ci, jujur sekarang juga bisa makan pakai tangan ya? Bisa. Ini makan pakai tangan. Aku dulu kan punya mbak kan, aku punya mbak gitu. Dulu aku sering banget disuapin makan pakai tangan, wah. Sama mbak aku. Aku lebih anak mbak ya enggak, Cepio? Kita anak mbak enggak? Iya, anak mbak. Aku dulu lebih anak mbak. Sama mbak aku sibuk. Tapi aku udah gak punya mbak, aku udah gede. Aku tuh pasti
Jumat kemarin. Awal-awal tuh aku gak boros, tapi aku boros di 2 hari terakhir aku boros banget. Pas sama Viana ya? Aku pergi sama Viana, aku bisa dari ruang komen. Hai, hai. Jadi misalnya mau minta cerita Jepang, cerita aku sama si Jessie pasti beda. Kan yeah. Bisa. Aku apa ya yang... Aku tapi paling seneng pas ke Shibuya Harajuku. Aku seneng banget ke situ, aku happy banget ke sana. Tapi lagi dingin banget tau di sana. Asli. Tangan kita sama sakit. Kuping aku sama sakit. Apa gak ribet? Nail art ribet. Ini masuk-masuk tapi udahlah. Di luar kan bisa, iya. Sama Freya sih, tapi Freya pas hari keduanya, pas hari terakhir Yes, you light mode apa dark mode? Aku tim dark mode. Ya walaupun light mode juga nggak apa-apa. Emang kenapa sih kalian nggak judgmental gitu? Dia tuh nyamperin aku kan ke hotel. Jadi itu dari rumah kakek jauh-jauh 2 jam naik kereta. Makan enak, kenapa ayam enak banget ya? Sumpah, ayam daging favorit itu adalah ayam. Ayam best. Mau ke tempat yang banyak kan. Jadi, urutannya tuh mau ke Akihabara, Akihabara mau ke Shibuya. Akihabara tuh ke Harajuku, langsung ke Shibuya. Kenyang. Tapi situ... nge-lag guys. Sayang. Makannya sambil angkat aja. Enggak, karena lagi live, enggak sopan. Cepio enggak like? Info kan oleh-oleh. Oleh-olehnya, oleh-olehnya kok nyampe di sini dengan selamat aja ya. Dulu aku kalau disuapin sama mbak aku ayam nasi aduh itu kalian pernah disuapin sama mama kalian pakai tangan nggak? Jatuh ya. Apaan sih? Suka daging olah gak? Ih, geli dah lu. Kulin ya. Tapi akhirnya kita baru ketemu jam 12, kita baru berangkat jam 1 lewat. Gak ada banget sih, gue biasa orang Indonesia. Daging. Okay. Habis itu, kita jalan-jalan. Ayam or rendang? Aduh, susah lagi. Aduh susah kalau ayam tapi bumbunya rendang aja boleh nggak? Aduh aku suka tapi aku suka bumbu karena aku suka daging rendang jadi nggak tahu nggak bisa pilih gimana dong? Di sana terjadilah tragedi. Oke botak mbak. Jadi itu adalah tragedi pas aku ketinggalan. Aku nggak nyadar itu ketinggalan. Jadi aku berangkat dari tempat kamera. Sumpah kalian tau nggak sih adulting is when dulu aku gak bisa banget makan saus sambal. Tapi sekarang kalau aku makan ayam aku harus minimal 2 bungkus saus sambal. Kayak 2 saset saus sambal. Dan bahkan ini 2 saset, udah 2 saset dan ini ayam belum habis. Tapi tapi udah habis sausnya. Itu ada di lantai paling atas sebuah donki. Jadi kayak donki, terus di paling atasnya tuh kayak kayak gitu. Nah aku tuh lagi nyari kamera Polaroid. Karena sebenarnya aku kemarin sempat live IDM, aku cerita saus apa sambal sambel saus sambel sambelnya tapi saus. Oke terima kasih atas diskonnya ya. Dan bahkan sekarang menurut aku saus sambel tuh nggak pedes loh ya. Kenapa dulu aku kayak sekarang gila ya kalau makan saus sambel kayak sekarang tuh pedes banget. Sekarang aku kalau makan ayam nggak bisa nggak pakai sambel. Kayak this is part of adulting. Terus pas aku nyari gitu, terus pas sekarang udah ada guys. Itu rasanya tuh masih janggul, udah kayak mau ke perut. Bener. Ngeliat tas, gak ada paspor, itu tuh
udah ketemu jantung kiri. Udah, tapi bentar doang, jadi belum bisa maksimal. Hari ini aku ketemu sama dia tapi bentar doang. Ada di sana gitu kan. Akhirnya dia sama Cepyu. Tempat pemberian kamera dan Doki AKB itu lumayan jauh, jadi kan jalan kaki. Jadi kita harus balik lagi dengan perasaan yang sangat panik. Aku sepanjang jalan tuh ngeliatin jalan yang kayak ada jatuh kan di jalan nih paspor aku. Kalau saya jatuh kan berat deh. Walaupun kayaknya nggak bakal hilang juga sih pas jatuh kan, kalau di Jepang kan nggak mungkin ada orang. Di Jepang tuh nggak ada pencopet ya? Jarang nggak? Aku juga gak sih lihat orang ada yang mencuri di Jepang. Mungkin kalau misalnya paspornya jatuh di jalan, mungkin nanti. Mungkin tuh gak metal kampung. Kasih ke kantor polisi. Dan di mana konsepnya? Gak apa-apa dicuri orang Jepang tuh. Takut banget aku harus ke kantor polisi kan buat kayak confirm kayak paspor aku hilang nih gitu kan. Dan aku juga berburu mati yang itu kayak apa tuh kegiatan orang dewasa ya. Kalau misalnya kita harus ke kantor polisi di negara orang kayak. Saat aku jalan jauh banget ke tempat kamera itu. Terus aku pas nyampe tempat kamera itu, aku udah kayak parah banget sih. Cepi lagi ngomong sama apa? Cepi lagi ngomong sama showroom. Ada yang komen, Cepi lagi ngomong sama siapa? Dia lagi showroom juga guys. Oh iya, pas nyampe ke toko si kamera itu, aku ngasih banget. Tapi kan kamu tau kan, misalnya ada paspor ketinggalan. Kayak logikanya adalah respon pertama mbaknya, pasti kalau ngerti aku bakal yang kayak, oh paspor kamu ketinggalan gitu kan. Tapi si mbaknya itu, pas aku ngeliat mbaknya, mbaknya kok gak berasa apa-apa. Dia cuma yang kayak, diamnya ngeliat aku dan kayak sangat-sangat mau ngelain aku, kayak aku mau beli kamera gitu. Tapi kan aku gak mau beli kamera ya, aku cuma mau ngeliat paspor aku. Terus, ternyata reaksi mbaknya agak delay setelah dia mungkin sama ini siapa. Dia baru yang kayak, oh pas foto, dia baru ngomong kayak, oh ini pas nyari paspor. Dan aku bilang kayak, yes, terus aku kayak, jadi jadi kesimpulannya ketinggalan di tempat beli kamera. Iya. Kirain jatuh. Enggak sih, kok jatuh aku juga masih. Cepio ke teater EKB. Lagi ada show enggak? Mata. Lagi tahu aku tuh pas datang ke teater EKB ya. Kan dia naik ke eskalator gitu kan ke atas. Benar orang lagi ngantri tukar tiket loh ya, kan enggak. Cepio, ada yang kenalin Cepio enggak? Kayak enggak sih, mereka yang kayak orang siapa kayak gitu kan. Datang tuh pakai rok pendek, terus bungkus dua, pakai like warmer, terus yang kayak make upnya tuh yang kayak ting ting. Idol, idol. Guys, I'm back. Maaf kalau lama. Sebentar ya, aku mau minum dulu. Yes. Mana? Tahu enggak sih kemarin tuh pas aku pertama kali ke teater FB yang nonton itu, aku tuh lewat jalur Orgel. Boleh enggak? Tapi enggak basah kok. Aku lewat jalur Ordel, maaf ya. Ordel? Ordel? Aku lewat jalur member. Ah, maksudnya gimana? Jadi kalau saya mau ke teater itu sama member FB. Ada lift, ada eskalator sendiri gitu. Ada. Kok Cepio bisa? Emang mereka kenal Cepio? Mereka kenal Cepio, jadi dibolehin. Kan bareng sama bos. Oh, sama siapa? Hah? Oh. Oke. Okay. Aku balik sama Bapak bos, jadi dibolehin. Jadi aku bisa lewat jalur member. Ah. Jadi alay ya? Maaf ya kalau alay. Aku jadinya
dong. Aku berhak buat norak ya. Enggak. Ya. Aku berhak buat norak lihat AKB48 KB. Hai. KB-nya pertama kali. Aku berhak buat foto-foto. Emang CP baru pertama kali. Iya. Ih, kamu mau ngedengerin cerita aku? Males. CP Teti ya. Oke. Pemandangannya Ci. Jelek banget sumpah. Kan harus lihat outfit aku hari ini, guys. Ci, enggak boleh gitu. Idol enggak boleh kasih lihat kaki. Enggak boleh sopan, kasih. Mama bilang enggak sopan. Bukan enggak boleh, tapi enggak boleh for free. Kacau. Aku jadi ini angle aneh banget seperti. Aku mau kasih lihat kayak mau ditaruh gitu. Jangan geser-geser TV aku digeser-geser, udah dikira tripod kan ya. Ini tripod. Enggak apa di sini. Enggak akan terusak. Tapi TV aku digeser-geser guys buat taruh HP. Jadi ya. Kok punya CP bagus sih, settingannya punya aku jelek. Gimana caranya coba lihat dong bro. Apanya sih? Ngintip, boleh ngintip. Wah, oh kayak gini. Original make up. Maaf ya. Hai guys, ini aku. Cantiknya oi. Cantiknya oi. Kita pendukung ABCek. Aku juga deh kamera taruh situ. Iya kan, capek enggak sih? Kamu bisa aku baca enggak komennya? Aku bisa sih. Kamu enggak bisa sih. Cepet sih minus. Duh. Orang mau dapat sorot. Emangnya itu? Aku kuning CP putih gitu loh. Oke. Terus sambil gini enggak? Bias perbedaan. Tau enggak sih pas di dismisi, kita kan aku kan pakai baju hitam terus kuromi gitu kan. Terus CPO pakai emang boleh ya? Nanti celanaku ada foundation nih. Enggak. Karena aku ada foundation. Terus kita kemarin kayak outfit tuh lucu banget. Terus aku post sama IG, udah liat belum? Udah. Kayak pasti belum kan. Oh, fake friend emang kayak gini guys. Jadi aku makan ini deh dari fake friend aku. Apa nih? Ini alay banget ini. I love. Oh, ini mereknya. Ih. Tapi kan ini Jepang punya. Terus konsen Jepang kan gak boleh juga. Tapi kan mereka udah cukup kaya, gak perlu kita endorse. Cishani, liat sih. Iya sih. Iya kan? Cishani, liat nih Cishani. Gak boleh gitu. Guys, ada Cepio, ini ada dua. Iya, bener dua. Iya, ini kata Cishani. Makasih ya, bro. Bro. Di guys, Cishani, Cishani. Orang gak kelihatan, alay. Ih, gak boleh gitu tau. Gak kelihatan, guys, tolong sensor ya. Gimana sih katanya gen 7? Kok gen 8 lebih tahu? Ini guys dia nih, si Cepio nih. Wow, aku tuh kayak gak norak tau kalau misalnya ada yang kayak gitu. Tapi kan jadi ada tuh. Enggak, aku gak pernah packaging yang kayak gitu. Packaging beda. Bibidi babidi bu. Alay ya. Alay. Jangan cubit-cubit. Dicubit. Kasih tahu dong CP beli apa aja di Jepang. Nih. What's in my jangan ngeliatin merek-merek. Dia udah cukup kaya, kita enggak usah endorse dia udah kaya. Nih. Aku juga punya juga sih Gomi. Tebak gimana aku baunya? Enggak tahu, di gimana. Aku sumpah toko apa aku. Di vakum ya. Enggak nampak di vakum. Nih. Ya stop dong. Didudukin. Apa? Didudukin si Jessie. Nih. CP beli ini nih, CP beli ini. Aku udah beli tempatnya. Stop banget kasih lihat semua aku beli, aku baru mau kasih lihat. Nih guys, aku habis beli ini. Ini apa? Beli lilin. Ini buat naro lilin di sini. Habis itu nanti si Jessie jadi babi ngepet. Woi, apa maksud woi? Jangan sampai dibully. Dekat 8. Maaf. Pusapu. Aduh. Makasih ya untuk. Ada tawar juga cuy dari siapa nih? Kastil merah. Siapa nih yang ngasih? Aku akan mencari foto gosmu, Rupi.
Ini tuh suara kita tuh suara TV yang kedengeran ya? Iya, kalian dengar suara kita gak sih atau suara TV? Kenapa sih gak ada yang namanya yang kasih? Kalian ini dong, iya, bantuin dong. Gak, siapa sih? So kan kita gak bisa ngeliat persis ya, kayak tiba-tiba ada kastil, ada tower gitu ya. Yang ngasih kastil merah siapa? Kami Kimong, katanya. Kami Kimong, makasih Kami Kimong. Kalau aku siapa? Kami Kimong. Makasih Kami Kimong. Kami Kimong sang. Aduh. Ih, habis pegang ayam ya? Aku di tangan ya. Udah. Eh guys, aku sedih banget tahu kalau pukul Cepio. Eh, bentar guys, ada. Lucu banget, masa ada kucing kayak gini? Lihat gak kucing? Oh iya. Aku kalau pukulin Cepio bunyi banget, padahal kecil doang. Cepio makan Cepio. Makan kayak gini. Makan enggak? Kok pilih makanan mama? Iya. Yeah. Orang belum makan susah. Yeah, itu pasti nangis nanti. Itu tipikal mama-mama Cina. Ini mama-mama Cina ngomongnya gitu. Enak Cepio ini. Apa aku nawar ya? Itu di food hall juga ada. Karena aku beli karena lebih mahal di si Indonesia. Nggak boleh di ini. Kamu nggak apa? Aduh. Main yuk. Ayo. Petak umpet yuk. Enggak. Iya. Siapa yang maju duluan? Coba siapa yang maju duluan? Aku yang maju duluan ya, Cici yang buka ya. Satu, dua, tiga. Ampar, ampar pisang, pisangku belum matang, matang sebiji biru kembali dari mangga. Aku gantian. Makanya bahkan nggak bisa. Oh iya kan gini duduknya enak. Abis makan untuk loncat, mama bilang nggak boleh gitu. Aduh maaf ya mak, repot nih mama. Munduran ini. Apa kan? Gak masalah, ini gak bisa mundur, gak sudah kasur. Alay. Kita lagi ngelip tau ya. Nih kan aku sedet nih. Tuh. Jelek. Nontonin poni kita ya. Di live ya Cici sih. Alay bet, maaf deh. Maaf ya. Ceritanya ini ya. Ini dia komen baru. Kalau kayak kalau adong enggak mau ya, tapi kalau digini harus mau ya. Caranya gimana? Aku kurang ekspresif mbaknya. Jika mau kamu lelah mendayung. Mau gemparin dikit. Jika kamu lelah mendayung, nanti masuk ini K-pop moments that could kill Savix. Nanti masuk ke Jesse Sass moment pasir ya. Ya aku kan lagi makan kentang. Yaudah, bisin aja gak bersyukur. Geseran dong bro, boleh gak? Kacila terlupakan well kan ya. Jesse freak moments. Kok lu tau? Wakak. Kan aku main Twitter. Tahu apa sih? Tahu dari mana akun itu? Akun apa? K-pop moments that could kill Sam. Oh, sih maksudnya kayak literally kontennya cuma kayak yang cewek-cewek cakep terus kayak apa enggak gitu. Punya aku kayak anak kampung deh. Kok kayak anak Cina? Iya lagi. Guys, kan aku tebelin poni ya kan guys? Tapi yang Cina. Ayo. Kiong hi, lagi sinjel. Aku gak suka sama settingan. Bang TV CPU emang ya? Nah gini. Yaudah boleh. Lihat kayak gini. Melek sumpah bohong ya. Ih, itu ada apa? Ada
Pak. Ada lemari. Ayo udah aku di sini aja deh. Tapi siapa yang enggak kelihatan? Enggak apa-apa. Oh, atau enggak usah pakai ini. Kan kita di bawah, tapi kan kita pakai ini karena kita di atas coba. Ini kan jadi low angle. Coba. Lihat. Jadi enggak bisa berdiri sih. Hampir. Bisa. Aku coba dulu. Buram aku kameranya. Ya makin buram. Aduh. Jelek. Yang bener aja. Padahal lightingnya bagus pas ada TV, Cep, yuk. Iya. Jadi nyalainnya satu lampu yang... Atau enggak lightingnya nyalain tapi suara enggak usah ya? Iya, benar. Kak Jessie gelang warna hitamnya sama ini ikatan rambut tau. Rugi dong. Ya bener aja. Rugi dong. Rudi gong. Rudi gong. Eh dia bagus kayak gini, udah gini aja. Nanya. Tuh, bagus. Nanya. memakai TV untuk light main kan aku jadi cantik. Emang aku seperti ya, Miss Indonesia. Miss Indonesia. Emang ini iya. Beneran naik atau enggak sih orang-orang tuh bohong atau enggak sih? Memang tidak percaya sumpah di dunia ini. Pio banyak meme kamu mirip Santa. Oh itu enggak sih? Apa? Kemarin kan liat enggak story aku yang ketemu Gepetto. Bukan, yang Cuman? Ini yang bawa karung belanjaan. Kan enggak story aku. Ada. Lihat, tapi aku lupa kali mungkin. Ada pokoknya aku bawa belanjaan tapi aku jadi satu kantong gitu kan. Terus aku bawanya kayak begini, kayak Santa Claus gitu. Terus masa dijadiin bahan bersyukur di TikTok? Hah? Bahan bersyukur? Kenapa? Iya. Gara-gara aku terlihat seperti kayak kesusahan gitu. Di edit pakai lagu sedih gitu jadi lagu bahan bersyukur. Oh, bahan bersyukur. Kenapa? Tapi kayak itu random banget. Di editin lagu sedih weh. Cepio, kamu sahabat terbaikku bukan? Bukan. Mau apa? Tahan guys. Mau tisu? Apa? Enggak, mau tolong ambilin tas aku. Terus jauh kan? Siap non. Kepukul ya. Kan makanya ditanya dulu, kamu sahabat terbaikku atau bukan? Nah kali ini sahabat terbaik. Susahnya anak mbaknya. Enggak gitu ya. Udah kecil. Ini karena aku kalau mau lewat ini susah nih. Eh tau gak sih dulu? Ya? Guys, coba lihat showroom Cici yang nge-lag. Kok Cici? Enggak, sinyalnya diambil Cici ya? Iya kali. Eh, tau gak sih Cici dulu? Aku kan pernah radang ya. Tapi aku gak tau kalau itu tuh radang. There's HP a thing terus called... sih, HP terus. Jadi, aku gak tau. Dulu aku gak tau kayak there's a thing called radang. Jadi, dulu aku suka banget makan gorengan. Aku suka banget makan tempe. Tau kan, tempe yang digoreng. Itu kan garing-garing kan. Nah, aku kira aku tuh dulu terlalu banyak makan itu sampai aku tuh kayak terlalu semangat makanya sampai aku tuh enggak kayak kunyahnya tuh belum terlalu halus. Jadi kayak masih kayak nusuk-nusuk jadi aku jadi tenggorokan aku tuh kayak ada yang tajam-tajam itu setiap aku telan ludah. Itu kan tapi radang kan, biasanya kan ada radang kayak gitu kan. Lo kayak Mbak, tempenya nyangkut. Aku udah minum kayak tetap nyangkut. Terus itu ada itu radang. Itu radang, Dek, gitu. Kalian mau tau gak, guys? Aku beli apa, guys? Kasih liat dong, what's in my bag. Oke, okay, what's in my bag. Bahkan ini paspor aku pasti sih, aku belum keluarin. Jadi ini tas yang aku pakai kemarin. Wedeng! Kurang mi! Squishy banget, squishy banget, squishy banget. Kayak ini ya, penyiksaan. Geli banget ya. Lucu. Ini sebenernya bukan squishy, tapi kayak aku suka aja ada dia. Kayak suka aku gini-giniin. What's in my bag? Jadi pertama ada sisir. Nah sebenarnya tuh kok aku tuh ada sisir satu lagi. Iya sama lagi. Tapi punya dia masih bagus ya semuanya. Iya. Udah lama. Ini versi kecil ya. Jadi sebenarnya aku punya dua sisir. Yang sisir satu lagi yang kayak sisir tipis gitu. Dia tuh sisir kayak sisir tulang gitu. Itu buat poni. Kalau itu nggak bisa buat poni nanti berantakan. Tapi karena aku lupa bawa. Jadi gitu deh. Nah ini apa? Rambut aku halus banget guys, karena aku habis pakai hair oil dan shampoo merek Jepang. Tolong endorse kita. Habis itu, what's in my bag? Abis itu aku ada masker, aku beli di Jepang dulu kemarin. Karena kemarin aku lupa bawa masker. Ini yang tiganya tebal atau enggak? Karetnya. Biasa ya? Tapi masker di Jepang bagus-bagus loh. Ada wanginya lagi. Masker di Jepang tuh ukurannya tuh pas gitu loh. Iya, iya banget, iya banget lagi. Ini merek apa ya, aku gak tau. Kalau yang punya Indo tuh selalu kegedean aku pakai.
Benar. Oke, lanjut kamu cukup pas. Abis itu aku ada paspor. Bahkan masih ada giniannya. Oh iya, tau gak sih? Kan pas apa ya? Kan kalau di Jepang tuh sumpah di Jepang check-innya tuh repot banget sih. Ya tau gak yang check-in sendiri. Mm-hmm. Jadi kan kopernya kan dikasih kayak apa sih? Dikasih kertas terus ditempel kan. Mm. Nah, aku pas kemarin yang koper aku yang satu lagi, kan aku kan dulu koper yang koper dari JKT sama koper aku sendiri. Nah, koper yang aku berdua sama member itu pakai nama aku. Mm-hmm. Terus pas ditempel, jadi tuh barcode-nya kelipet gitu loh. Jadi dia gak bisa kebaca. Loh kayak, apa yang salah? Serta mbaknya, oh ini barcode-nya kayaknya crash gitu. So, ya udah akhirnya di check-in manual. Terus kan dikasih kertas ya sih kalau gak salah. Nah, kertas aku tuh hilang, Cepio. Jadi cuma ada ininya doang. Cuma ada tiketnya doang, so panik. Kayak, aduh gimana nih? Tapi untungnya gak dicek di Indonesia. Aman. Sini ada card holder. Baru beli? Isinya. Enggak, udah lama. Ini ada kemarin aku beli, aku bawa kartu karena mami aku takut aku kurang. Udah enggak. Pas. Kamu pelatih pakai itu ya? Apa? Pakai kartu mama ya? Iya, enggak, ini udah lihat namanya Jessica Chandra. Boros ya kamu ya? Enggak, ini kartu enggak pernah kesentuh sumpah sama di Jepang. Aku semuanya pakai duit yang sudah diberikan. Jadi pas, aku enggak minta-minta lagi. So, aku punya ini, aku punya voucher, aku punya kupon itu. Jadi ini kayak aku kemarin aku baru makan, kan, aku di, baru makan ini. Iya kan, ini ini banyak tau ininya. Apa namanya? Apa sih namanya? Toppingnya banyak banget gak sih? Iya, terus kayak banget. Dia tuh self service, aku suka. Kidzania. Kapan kita ke Kidzania? Enggak pernah-pernah ih. Terus ini apa ya? Ini kartu sekolah. Mas mukanya jelek banget. Udah kasih lihat ya sih? Boleh. Tengok-tengokin semuanya. Lihat si Jessie pas masih apa ini? Kelas berapa pas ini? Masih SMP itu. SMP kelas 1 kayak. Jelek banget weh. Kayak tau gak sih di sekolah aku yang dulu tuh gak boleh digerai kan? Jadi selalu harus diikat. Terus kayak dulu tuh aku belum tahu jambang-jambang. Jadi kayak bener-bener klimis gitu loh. Tolong di screenshot ya. Kayak botak sumpah. Jessie Nessie, tolong di screenshot ya, Jessie Nessie. Kalau kamu berani Jessie Nessie, aku potong saham kamu. Tuci, nge-lag tuci. Oh iya. Kenapa kayak gitu ya? Ini punya aku juga nge-lag. Mana? Nih. Nge-lag. Tuh nge-lag. Kayak botong. Emang. Itu Jessie Nessie tuh. Enggak, bukan. Sorong. Nih, aku juga punya, aku udah punya SIM bro, SIM. Siap bro. Nih, ketentuan pidana, atau ada tulisannya. Oh, ada ketentuan pidana, guys, aku pucat banget. Kayak tipes. Nih, surat izin mengemudi. Tuh, fotonya cakep tuh. Jadi, bandingin dong sama foto SMP-nya. Glow up. Abis itu udah deh, gak ada lagi, terus ada KTP. Eh, kalian tuh belum menarik foto KTP aku ya? Jangan deh. Aku gak terlalu suka sama foto KTP aku sebenarnya. Harusnya fotonya pas aku udah ponian ya. Lebih cakep nih. Foto lagi yuk. Boleh gak sih foto lagi? Terus aku, jadi tuh pas kemarin ke Jepang aku tuh belum sempet keluarin bareng kan. Jadi kayak masih, aku masih punya dompet koin. Tau gak sih, aku masih sisa segini sumpah. Aku udah habis. Tapi kayak tinggal satu-satu doang gitu loh. Kan ini kan gak bisa ditukar ke rupiah kan kalau koin, ya gak? Tapi aku masih baik banget. Tapi sisa satu-satu. Koin sisa 2 koin. Ini sisa ini 5 kan? Koin Jepang. Koin Jepang. Berapa banget sih? Ini sisanya, tapi sisa satu-satu doang. Kenapa kayak tidak bernilai. Kemarin aku mau bikin buat pakai vending machine juga udah enggak cukup. Kayak ini tuh antara enggak cukup dan enggak bisa enggak sih vending machine satu. Iya, makanya jadi kayak enggak tahu lagi buat apaan. Bisa enggak sih tukar kayak misalnya aku punya 50 koin satu tapi ditukar sama 50 nuker di Indo. Enggak tahu di mana aja. Entar kalau nuker teman mungkin bisa. Oke, kemarin aku nuker duit sama Kak Gita. Aku kan punya koin 500 ya. Aku tuh pengen pakai kursi pijit. Gak bener, aku sakit banget kemarin, guys. Enak gak kursi pijit? Enak banget. Makanya aku yang di Tokyo bandara. Di bandara. Makanya aku nge-tweet aku pengen cita-cita aku adalah punya kursi pijit. Kursi pijit karena tuh enak banget gila. Tapi harusnya 300 yen. Tapi koinnya 100. Tapi aku punyanya tuh 500 yang koin satu kan. Itu keren banget ya. Aku tukar sama Kak Gita. Aku beli lipstick juga kemarin di duty free. Bet, warna apa?
suka gak warna apa sih? Tapi sukanya warna pink ya? Mirip banget warnanya. Ini lebih ke coklat dan orange ya. Yeah. Coba pakai sih. Mau yang mana? Yang ini bawah, yang di atas. Lebih suka yang mana? Dua-duanya suka. Kayaknya aku bakal lebih suka yang ini sih. Iya, lebih pink sih. Ini warna Cepio sih. Ya atas ini yang bu ini ya. Tapi kayak karena masih baru, aku kayak masih hati-hati banget supaya gini. Iya, aku nggak mau sampai ada. Aku kalau beli lipstick baru juga gitu. Coba ya. Itu yang lebih pink atau yang lebih coklat? Yang lebih coklat. Coba. Tapi bagus loh. Enggak secoklat yang. Iya. Ini bagus ini ya. Buat atasnya sih. Atasnya belum pakai apa-apa. Coba. Oh, suka dia tuh kayak ada, tau gak sih, kayak ada tinglingnya, kayak ada. Tau kan tingling feelings. Mau, apa ntar aku di Malaysia beli ya? Nih. Enggak, maksudnya bukan mau pakai, mau punya. Tapi dia lengket. Enggak terlalu beda iya. Sih sebenarnya. Coba kita mix. Bagus banget tau. Masih sih, aku gak bisa liat. Coba. Emang di sini gak katen ya? Enggak, terlalu katen. Aku tadi udah bedak. Ini aku udah di Jepang juga. Aku gak beli bedak apapun, bedakku pada pecah loh. Coba dong Ci, mau liat dong Ci. Ini berapa yen Ci? Lupa. Tapi ini aku gak dapet ininya, sponge. Oh dia gak dapet sponge dalamnya. Enggak. Tapi kayaknya harus beli refillnya. Ini katanya primernya bagus tau. Oh iya. Yang bentuknya love, tau gak? Liat gak? Iya, iya. Itu katanya bagus. Tapi ini ada efek tone up-nya deh kayaknya. Ih, udah kotor. Iya, gue baru masuk. Beli udah kotor tuh, liat. Iya guys, sedih. Warna pink lagi, ini kan buat aku gak sih? Iya, aku kira Cepi mau beli kan di warna sih. Kita curi. Mental pencuri. Tapi aku suka kan, liat deh, dia tuh tone, dia tuh kalau undertone-nya pink juga gitu loh. Aku gak undertone pink sih, tapi emang iya? Kamu kok terlihat seperti pink? Kamu kayak kuning. Kuning ya? Tuh. Tapi itu ada warnanya tuh kayak transparan ya? Translucent. Translucent ya? Iya. Bagus dong berarti. Coba kita pakai. Coba sih. Coba. Ada bedanya gak? Ada. Pengen. Nih. Boleh gak sih? Cobain dikit boleh nggak? Boleh. Gak? Boleh tisu nggak sih biar nggak kena minyak? Itu bekas minyak apaan? Minyak kentang goreng. Ih, jorok banget, cuci tangan dulu nggak? Oh, pegang bedakku tapi masih bekas enggak, minyak. Aku belum pegang lagi. Jadi pegangnya pakai yang ini nih, yang ini enggak nih. Ya dok, pegangnya pakai yang ini. Jorok. Hah, giliran memojokkan aku bersemangat nih pada WKWK dan tadi komennya. Tapi sebenarnya kayak bedak mainan sih, kayak bedaknya tuh gak ada apa-apa soalnya. Aku mau cuci tangan. Oke. Okay. Demi megang bedak kalian. Apa ya? Tuh, dari tadi tuh kalau misalnya aku giliran gak memojokin aku tuh dia komennya ngerti enggak? Iya, iya. Kalau misalnya yeah. Tadi aku lagi enggak ngomong tentang itu, mereka kayak Freya mana? Nyelek-nyelek lagi. Aku pukul ya. Hidup abadi or hidup satu tahun lagi? Gak mau abadi juga sih, kayak pengen masuk surga juga gak sih tapi gak tahu hidup selama masih bisa aja deh, ya gak sih? Iya deh. Tapi yang penting punya tujuan tau. Wede. Ya gak sih, kalau misalnya kalian hidup tapi gak ada tujuannya kayak Jesse motivation. Quotes of the day ya guys. Yoi. Cuci tangan dulu deh biar gak diprotes. Okay. Netizen. Okay. Aku kemarin habis beli cushionnya juga, terus hari ini aku pakai kayak apa ya guys? Apa ya? Kayak dia okay sih warnanya, cuma nggak tahu kayak belum terbiasa tekstur. Kenapa emang? Emang nggak nginep aja? Nginepnya pulangnya besok pagi aja. Jam berapa sih emang sekarang? Jam 11. Aku baru di jam 12. Kenapa nggak nginep? Karena aku kan besok mau ngapain? Aku nggak bawa baju gitu. Kan ada baju aku. Kamu kesepian ya? Nggak jadi. Kenceng. Ah, ngelag
jelek. Eh kenapa nge-lag sih Cepio? Belum aku ada apa sih? Ya? Iya tadi udah lama kali karena nggak live showroom. Oh, aku mah sering showroom. Tim showroom. Gak boleh. Nanti dipotong. Baik jam berapa aku balik? Ntar tunggu dijemput lagi. Aduh aku gak suka poni aku kayak kampung sumpah ini. Ah ini gak bisa showroomnya. Dan nonton Yesus bisa. Gorengan terus. Oh boleh. Nginep aja Jess tuh kan. Aku masih kangen kasur aku ih. Gak deh aku punya cover paspor kan, tapi kayak menurut aku alay banget, jadi kemarin aku copot. Alay banget gak sih? Alay sih. Alay kan? Karena ditempelin stiker gak sih? Kayak bocah gitu. Iya tapi kayak awalnya aku kira lucu, tapi jadi alay, terus aku malu jadi aku copot. Minum vitamin. Belum ngasal gak sih? Boleh. Iya sih cepet. Dia kan memutihkan badan ya guys. Tapi padahal kayak dia juga termasuk putih gitu. Tapi kayak dia aneh banget kan kemarin di Thailand kita tuh beli kayak lotion pemutih. Yang itu jangan ceritain gak sih? Oh itu rahasia aja. Jadi rahasia putih ya? Rahasia putih memang. Tapi dia merasa itu gak mempan. Jadi dia beli obat. Dia beli obat minum buat putih, aneh banget semua. Oh gak tau ada orang Sefort ini mau jadi putih. Orang putih, kamu yang udah putih, kamu gak bisa relate sama permasalahan orang kayak aku. Tapi kayak biarinlah aku minum. Ya aku gak melarang, cuma kayak kok ada ya orang effort ini loh. Ya, namanya itu kenapa? Tuh, harusnya minum air putih aja, makan minum air putih. Minum udah, makanya. Jangan teh mulu. Cici itu mah. Tuh, apa saga kurang putih apa aja Cepio? Aduh, kan gak ngerti guys. Iya, tapi kan gak ngerti sih, jujur. Aku juga kadang merasa kayak aku kurang putih, sumpah. Enggak, Ci. Cici jangan ngomong itu, kayak kita. Cici sih putih banget, gila. Kalian jangan gila ya. Kok kalian jangan gila? Cici jangan gila ya, Cici putih banget, gila. Tapi kadang aku merasa aku gak putih, Cepio. Aku kadang merasa muka sama tangan aku putihan, putihan tangan aku, Cepio. Oh ya, kadang-kadang itu bisa terjadi sih. Karena... Kenapa ya? Gak tahu kenapa ya, kayak muka tuh kadang gak lebih putih daripada tangan. Minum vitamin putih. Anda aku sedap, jangan ke tangan dulu. Gue rambut. Kita udah lama gak main ini ya? Udah yang mainan di itu kantor? Ja. Yang Overcook. Pengen deh main lagi. Apa aku beli ini dong, beli PS dong di sini biar bisa main. Patungan TV. Yuk. Berapa sih guys harga PS tuh berapaan sih? Ayo patungan deh kalau murah deh. Ini betul emang disuruh dosisnya minum 3 ya, bukan aku minum dua. Ada Sulaiman. Yes, Cepio minum obat putih guys. Jangan putih-putih. Maunya sih putih-putih kalau bisa transparan ya. Si Cepio tuh gak berbakat tau main game. Asli. Enak sih. Masa dia main Mario Kart aja dia bisa kalah. Mario Kart tuh game tersusah sumpah. Ini labrak mulu. Nggak bisa. Itu padahal itu game terbasic loh Cepio. Itu kayak cuma balapan doang. Tapi dia tuh kayak gak mau terkontrol gitu loh. Kemarin bahkan kita sempet tukaran stick tau. Aku pikir kayak karakter aku yang cupu gitu loh. Tapi ternyata pas CJ main dia ranking 1. Ternyata emang aku yang cupu bukan karakterku. Iya. Apa? Belajar lagi ya. Belajar lagi ya. Oke. Aku mau. Oh gak ada, aku udah mau bakar lilin gak? Hampir mau bakar rumah. Ini wanginya enak banget guys. Coba deh, pengen gak sih di masa depan ada teknologi di mana orang tuh nonton dari rumah bisa nyium bau? Iya banget. Aku tuh pengen kesan. Karena kayak aku pengen banget di masa depan ada kamera sejernih mata sehat gitu loh. Oh, iya, iya. Ya bisa aku pengen banget ada kamera yang bisa ngeliat kayak. Tahu pernah gak sih kamera kayak ngaca cakep banget tapi di HP jelek? Iya. Aku rasa kayak aku ini pengen. Ini. Aku boleh buka ini gak? Boleh. Ini enak banget sedunia. Ini apa sih crackers gitu ya? Makasih ya udah berbagi makananmu. Susah ya. Aku pengen banget kalian bisa cium wangi ini, karena ini wangi banget guys, gile. Ini tercium enak. Enak banget sih. Di Donki ini udah mau sold out tau kemarin. Donki. Enak banget kan? Enak banget.
abis ini. Aku masih punya. Tapi ini kayak terlalu manis gitu deh, Cip. Manis? Kayak, tau gak sih manisnya keju? Mm-hmm. Ya aku tuh biasa sebenarnya lebih suka yang manis. Apa? Keju tuh kayak lebih suka asinnya daripada manisnya. Ini lebih banyak manisnya. Tapi enak. Buka semua jajanan di sana. Oh, oke. Okay. Tapi kan abisin ya. Jadi aus tapi. Aku boleh bagi gak ya? Boleh. Okay. Namanya ini. Tahu? Enggak sih. Aku takut kalau minum air gede kayak gini aku takut keselak malah. Cia, bentar lagi ada yang mau ulang tahun. Ini lagi di rumah siapa nih? Aku. Habis kegiatan. Tadi tuh kita tuh habis kegiatan bareng. Terus Cici kan seperti biasa pulang bersama aku kan. Terus tadinya tuh kita mau langsung balik kan ya. Tapi kayak tiba-tiba udah lama ya enggak showroom gitu. Iya. Sebenarnya tadi aku mau showroom sendiri, guys. Mau di rumah aku sendiri, guys. Aku juga tadinya emang hari ini niatnya mau showroom. Makanya tadi aku kan ngechat di Twitter karena aku bilang lagi sibuk enggak karena aku pengen showroom. Tapi ternyata ada teman. Guys, aku tuh pengen coba deh. Aku tadi habis beli ini nih, guys. Ini tuh adalah tempat buat naro ini, si lilin ini nih. Mau coba enggak? Mau coba apa? Dimakan. Ditaro. Dibakar mau cium juga dong. Nih. Lebih mendingan pakai yang mana dulu ya? Bisa enggak usah lebay enggak? Wanginya apa sih? Wanginya ini. Wanginya kok apa? Kok merasa kayak ada bedanya ya? Mirip sih, emang mirip sih. Lily of the Valley ini yang jasmine. Tuh wangi jasmine. Aku beli jasmine. Jasmine please, tapi kasih lebih terlelas gak sih? Iya sih. Yang ini dulu ya. Yang ini tuh wangi lili. Mami aku dong. Mami aku. Mami aku. Cepio. Terus yang satu juga wangi jasmine guys. Coba yang lili ya. Aku kan guys wangi gile. Tapi kasih babinya suka Jepang lagi, jauh banget. Cepio aku bisa roll depan tau mau lihat kayak. Aneh-aneh berarti ini. Yang benar. Ntar nggak bisa perfect. Orang aneh. Gue bisa ke belakang juga nih. Bentar, aku bisa. Wede. Aku atlet cuy, Aku atlet global nasional nih. Aneh banget sih. Ada yang apa nyebut lo, astagfirullah katanya. Ya, ada aja sih Jessy Nessy. Pernah gak sih nulis diary itu sakinya gini? Pernah. Girlhood. Ih, kok dia gak mau keluar sih? Guys, iwede. Jadi kayak anak kampung gitu deh. Ini baru kecium nih kalau kayak gini nih. Oh iya, enak kan? Enak banget, ini mana yang hijau ya? Coba mau yang pink, Cep, yuk. Wih, untung muat guys. Ada koreknya gak? Pakai kompor aja. Aneh banget. Katanya dia gak gitu gede lah. Eh, sumpah ini enak banget, aku suka banget Jasmine wanginya kayak wanginya es teh manis aku suka. Ah oh, mau coba bakar nggak? Tapi ntar habis sayang ya. Tapi nggak apa-apa. Terbeli lagi. Dipake, iya. Terbeli lagi ya. Baiknya kesana ya. Iya, balik lagi deh. Guys ini enak banget guys, coba cium guys. Gimana caranya ya? Kita nyalain lilinnya. Abis itu Cici ngepet, oke? Oke. Okay. Ngepet bahasa kasar gak sih? Kasar. Oh, iya. Yaudah ya, nanti yang dimarahin Cepio ini. Enggak, maksud aku bukan itu. Gak apa-apa lah. Banyak juga kok yang sering ngomong ngepet yang dimarahin. Oh ya udah. Nyalain lilin ya. Oke. Level up. Level up. Level up. Level up. Level up. Level up. Ana kono mo sneakers. Ina kono ko. Guys. Kok mau nyala sih? Mau nyala ya? Guys, kita liatin aja guys dari jauh guys. Ini gede banget tapi ini dari mana di Donki? Iya. Ini lebih gede dari punya aku nih ternyata. Wake up. Kok nggak menyala ya? Malah meleleh nggak kocak. Mana? Enggak. Aku mau lihat ya. Ya, ya.
gimana caranya ya? Jadi yuk. Ini gimana? Awas hati-hati. Eh malam-malam lah. Oh bisa. Wih, keren deh. Happy birthday. Awas kena tangan, awas kena tangan. Awas kena tangan, awas kena tangan. Happy birthday. Jangan mati dah senyalanya. Oh, enggak, cium. Happy birthday, Cepio. Wangi gak sih? Wangi. Kok lebih wangi komennya lainnya? Berproses ya, Pio namanya. Taruh mana ya sih? Eh, kok kiri tuh semalaman boleh dinyalain gak sih? Atau boleh dong, boleh. Kan emang gitu gak sih? Emang iya, aku gak pernah, ini pertama kalinya aku beli ginian. Oh iya? Hmm. Aku juga, aku punya sih di rumah tapi gak pernah aku pakai karena aku bingung cara pakai. Taruh di mana ya, Ci? Taruh di sana aja kayak dapat mamelo ya? Boleh, boleh. Bisa gak melewati aku? Bisa. Aku takut kena cipratan api, sumpah. Lebay. Congratulations. Kok malah bau api ya? Aku juga bisa roll. Coba. Guys, kan kalian harus kecip, yuk salto. Ya kan, aku bisa salto kan? Terus dia kemarin mau diajarin gimana cara salto. Terus ini dong, tunjukin ini dong. Jadi kemarin waktu lagi syuting kan kita kan lagi kayak gerak-gerak gitu kan, coba ya. Oke. Okay. Aku takut jatuh, aku taruh sini deh ya. Ini deh. Yo, itu minta enggak. Oke. Okay. Aku minta diajarin gerakan. Gerakan maniak yang ini. Terus Cepio. Lihat si Cepio kan. Karena harus lihat Cepio. Coba cuci dulu yang bener dulu yang mana. Maniac. Eh pakai mau pakai lagu gak? Boleh. Pakai lagu ya. Agak mundurin nih biar kalian bisa lihat kalau. Emang boleh kamar aku jadi dance practice room ini. Ya. Aku gak bisa geol-geol. Ayo belajar makanya aku ajarin caranya geol-geol. Beneran si Jessie ngajarin aku dengan sangat. Iya. Eh ini kayak punya Freya. Itu dikasih dari Freya. Oh, baik banget. Hah, sumpah kayak tuh sana Jesus. Oh iya. Oh iya. Kedengaran enggak lagunya? Rasa kedengaran. Rasa yang terakhir. Itu yang kasih. Ya. Udah segitu boleh. Lihat ya guys. Wede. Cepio sekarang. Oke, aku ulang ya. Kamu harus yang detail ya, aku kemarin udah ajarin yang sangat sambar ya. Aku jadi fresher guys, gimana nih aku gak bisa gel. Mulai kapan? Belum, bentar. Dia bercanda guys. Kuku push up. Bercanda mulu latihannya. Bercanda mulu. Maaf ya kak, aku udah ngulangin lagi kak. Nah, bercanda mau kapan mau berkembang. Aku masih belum bisa kan. Aku udah kayak depan belakang. Gak bisa, misi juga mulang. Makanya ini contoh murid yang kalau lagi latihan bercanda ya guys ya. Maaf ya kak. Usah kali berapa orang kak. Malah joget perindapan. Aku joget perindapan. Gimana sih? Ini dia. Cek.
Ada juga ya, udah enggak apa-apa, enggak apa-apa. Depan, udah saya coba. Belakang, belakang, tengah, depan. Ah, guys, capek banget. Bisa nih, bisa nih. Gak apa-apa, you try your best. Ya, aku bisa ini nih. Apa, coba aku bisa perfect night nih, perfect night. Oke, kita perfect night. Maaf kayak kurang ini deh, kemanfaatan deh. Malah ngerasa. Aku udah jadi CGC juga guys, yang ini aku udah jadi. Nah ini kamu harus bener ya, aku udah jadi. Okay. Tapi kita cerita aja, saya gak muat ya. Iya. CPO sendiri deh. Power, detail. Aku udah tegakan apa itu? Emang aku udah ngajarin gini-gini? Yang gini, emang bukan. Cuma ya, aku udah ajarin. Aduh, gimana dong? Yang bener gimana dong? Ayo kita bareng aja. Oke. Kok kita bisa dari belakang ya? Okay. TikTok kali ini. Emang boleh kayak gitu? Bener lo? Tadi siapa gini? Gini. Emang boleh separtik puper itu ya? Kamu ya, ini mama kali nih, baik mau ini dia nih. Ya kita baik aja, kita ngobrol-ngobrol aja, jangan sampai capek. Stop banget sumpah. Udah dimarahin. Enggak lah, Cep. Aduh, liat poni aku sampe. Liat poni aku. Capek. Cep, yuk. Tuh, liat Shani lo. Aduh, maaf ya. Tapi kalau misalnya nari oli tuh di atas kasur, langsung enteng lo larinya. Aduh, poni aku udah jelek. Ah, udah, capek. Udah stres. Kayak botak aku kayak gini. Nih, makanya pakai hairspray JKT lepon aku. Aku pakai juga ya. Poni Mail. Capek sih. Capek ya. Sumpah capek. Salah gue main ya. Salah gue ngapain. Agar olah nih. The way you live. Salah gue apa sih? Bebas. Lagu apa ya, bebas deh. Cepio. Ui. Arti Jinzo Faya Faya Boy apa wain sih? Tahu gimana sih, katanya Nihonjin. Aku pikir dulu ya. Dengerin Kak Taylor yuk. Ayo. Aku boleh request gak, Kak? Apa? Aku mau dengerin State of Grace. Boleh. State ya? State, yeah. Of Grace. State of Grace. Oh, gede banget, tuh gede banget. CPO ini gak sih? Temboknya ini gak sih? Apa? Tebal gak sih? Kalau dimakan tetangga gimana? Gak apa-apa. Aduh. Sebenarnya teman saya yang berisik. Nanti ada suara lagi loh. Guys,
Stuck in the middle apaan? Stuck in the middle. Makan tuh stay in the middle bukan stuck in the middle. Oh iya. Yeah. Aku pakai lipstick lagi sampai udah hilang lipstick aku. Aku genit. Mau baca buku nggak ada perpustakaan. Stop banget. Aku main berita di Jepang. Mana? Nih, lucu kan? Aku nggak punya pita warna putih yang polos gini, jadi aku beli sama ini lucu banget sih. Aduh, aduh. Cik, iya. Ada Tuhan Yesus nih. Mana? Coco de Paris. Ada yang salibnya guys. Cantik banget sumpah. Aku sebenarnya tuh nggak punya baju warna biru. Jarang banget aku pakai baju biru, tapi ini lucu banget, jadi aku harus punya. Mukanya hidupnya punya yang biru. Nggak punya. Kapan aku punya pita biru? Punya sih, cuma nggak punya kayak gini. Aku harus punya semua pita di dunia ini. Kalau pitanya itu jatuh. Si panas sih, keringetan sih. Aku sih enggak. Mat dinginin AC. Aduh. Ganggu banget. Oi, 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 oi. Oi, oi. Weh, ini namanya si Simpiobong ya? Piobong. Panas sih. Ih, lihat muka aku, kenapa muka aku jadi gini? Selamat ya, udah bergabung dalam fanbase Simpioni. Mau juga dong aku. Ih, Widi udah masuk grup tuh. Widi, selamat ya. Selamat ya. Hmm. Banyak sekali so konteksnya nggak sih? Jangan deh ya. Iya, eh boleh, eh nggak, menurut siapa gimana? Hmm. Eh, yang ini udah tanggal 1 ya? Oh, udah tanggal 1 cuy. Oh, emang iya, buat tanggal 4 tinggal 31. Udah jam 12 kan? Ini belum. Belum. Kan masih tanggal 31 juga gak sih? Hari ini 31? Hari ini 30. 31? Sampai 30? Guys. Guys, hari tanggal 31 kan? 30. Emangnya hari ini tanggal 30? Orang 31, besok 1 tuh, besok 1. Nih ya. Tuh, 3 tuh kocak. Merasa masih Januari lama banget. Iya banget. Masih. Aku merasa kayak kita ke Jepang aja kayak kok lama banget ya. Iya, Januari lama banget sumpah. Tapi ntar Februari bisa cepet banget tau. Iya. Bisa kalau ada yang spesial-spesial tuh cepet tau. Iya. Mau baca perpustakaan? Itu apa nanti? Main sticker yuk. Main stiker enggak apa tuh main stiker gimana? Benar ya? Nah, aduh. Tau enggak sih guys, kita ke Jepangnya tuh benar-benar persis. Cici. Mau banget. Kak Simpioni dirusakin Kak sama Jessie sih. Maaf banget, maaf banget. Oh, bisa. Maaf banget. Dirusakin Jessie. Gomenasai. Inaka noko. Aku punya ini. Buku ih, seru kan banget. Aku beli ini kemarin lagi ada toko, lagi ada bazar buku. Jadi dia tuh bisa kita bisa tempel stiker gitu di sini-sininya. Mau main stiker. Nih, yang ini kosong ya. Kita isi yang ini ya, kasih. Oke. Kita bakal isi yang ini, guys. Ini kan masih kosong nih. It's a perfect day for serving with large nih aku. Aku storytelling ya. Iya. Judulnya serves up. It's a perfect day for surfing with large breakers crashing on the shore. Fill the sea with surfers riding the waves or paddling out to catch one. Add the unlucky crocodile falling off his board and a cool gorilla leaning against. Oh, ini harus sesuai ini. Enggak, emang iya ya. Tuh dia kayak add the unlucky crocodile falling off his board and a cool gorilla leaning against a palm tree. Oh, aku nggak pernah baca itu. Coba sih, lihat yang ini sih. Dia bilangnya apa sih ini? It's a peaceful morning in the countryside. Only feel the peace with this. Oh ini mah, ini bebas. Itu bebas ya. Yang ini? Duh, apa gitu? Fill the slide with mint stickers. Oh benar. Mice. With mice stickers and add more mice swimming. Oh ini benar. Ya, soalnya cuma ini doang sih pasti. Mm-mm. Don't forget the lifeguards. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi ini adalah latarnya yang akan kita tempelin stiker. Terus stikernya ini, Ci. Nih yang ini. Ini stikernya, guys. Iya.
suruh bener mau juga dong. Ini ya? pakai pinset atau di langsung pake tangan aja. Aku mau ngambil. Gimana biar mata bisa lihat enggak usah lah ya. Enggak usah ngambil, enggak usah lihat. Maksudnya kita lihatnya gini, guys. Nih, aku ambil yang gorila ini Nih. Gorila harus leaning against a palm tree. Nih. Berarti palm tree-nya mana? Ini palm tree. How much I miss you. Wede, udah tertempel guys. Udah tertempel nih guys. Rusak dong begitu dong. Oke. Next Cici. Aku mau ini kok ada koala? Ini ada tulisan koala. Ini koala. Iya, tapi di sini enggak ada kayak koala. Bebas banget bebas. Ya udah aku krokodil aja deh. Aku ambil burung juga deh. Ini susah cepet ya tapi. Ih, aku suka banget buku stiker kayak beginian ya. Dia tuh banyak serinya tau, aku mau beli yang lain. Ah, susah yang crocodile. Susah yang crocodile, koala aja. Nih guys, nih. Bubung. Lucu banget. Koala. Coba ini. Ya ampun, nak. Ini dia lagi ngapain. Parah banget sih, Jesse. Ini aku. Burungnya gimana ya? Yang jadi cerita dia lagi mau surf. Oke, lanjut. Next. Oh bentar aku. Mantap. I wish. Cepi mukanya pink, emang iya. Oh ini tadi aku pakai blush on. Ini lucu banget. Lagi winter. Winter, Elementor. Ya ih kayak bocil ih. Kayak Ina Kanoko. Tau gak sih guys, jadi kan ini kan, kita kan kayak sering banget gitu. Ih anak kampung gitu kan. Terus aku nanya ke Cepio. Bukan ke, ada ke staff. Apa bahasa Jepangnya anak kampung? Terus Ina Kanoko, ya kan Ina Kanoko kan? Krokodil. Masa susah diambil nih, gimana caranya? Bisa, susah dong. Mau dong aku yang krokodil. Terus makanya kalau misalnya setiap ada member yang berlaku kampung gitu, oh inakanoko gitu. Robek guys. Makanya mama bilang jangan kenceng. Summer camp. Tempelin lagi guys. Ini aku mau di sini aja dia ceritanya nih. At the unlucky crocodile falling off his board. Nih lagi pacaran nih. Mana? Cie sweet. Guys lagi pacaran nih guys. Yang ceweknya lagi minum kelapa, cowoknya nyanyiin buat dia. Cie sweet. Ini cinta segitiga guys. Dia sakit hati dia ngeliat ceweknya ini diambil sama cowok yang ini. Inakanoko. Tapi satu sisi dia kayak suka sama yang ini, tapi yang ini suka sama yang ini. Tapi dia suka sama yang ini. Inakanoko. Guys kan kalau misalnya mau ngatain teman kalian kampungan tapi mau kayak nihonjin kan gini inaka noko gitu. Tempel lagi. Emang boleh ngajarin yang jelek-jelek ya? Enggak boleh tau. Ini apa? Oh ini ada kepitingnya. Kepiting. Ini bukan kepiting, ini lobster. Itu bukan lobster. Apa ini? Itu keong. Wede, chill banget bro. Chill di pantai bro. Wede, chill banget bro. Cerita dia suka cium-cium. Gak boleh, bukan bukan. Oke, kita taruh lagi di mana ya taruhnya ini cerita. Oh ini harusnya yang di sini tahu. Aduh. Aduh, salah lagi. Jadi deh, menopang. Ya. Jelek banget weh. Bisa dicopot, bisa dicopot. Tantang. Gak apa-apa udah, biarin aja sih, taruh back sih. Jangan ganggu dia. Enggak, ini bisa. Jangan kayak alay gitu. Nih, ya. Dia udah mau mopong, lihat deh. Tuh, dia menopang. Ya, tembak sini aja lah. Menopang. Bisa cepi bisa pindahin cuy, ini harusnya di sini. Iya itu lagi dia lagi waduh mana ya di mana enggak dia lagi waduh lihat dia Jess kangen mang ya waduh. Ini apa sih kok ada gini nggak tahu aku kayak belum upgrade deh. Oh nggak gitu dong. Aduh kaki aku sakit deh. Aku makan tempat banget ya. Iya. Ambil langsung gue sih. Boleh. Tapi aku masih gatel, aku pengen pindahin ini boleh enggak? Enggak boleh ya. Kita musuhan enggak kalau aku pindahin ini? Sedikit. Ya udah enggak apa-apa deh. Demi ini bagus. Soal friends aku agak kering.
buka dulu. Poniku terusakan. Nah, gini kan baru bagus. Grup JKT rame amat deh, itu ngapain sih? Iya, kenapa ya? Tiba-tiba notif dari grup JKT rame. 1970 juga, A. Emang iya? 1975 juga, A. Itu aku ini, apa? Ini kan bukan lagu 1975 ya? Bukan lagu 1975. Gak tau, playlist random. Oke, aku ambil dua dulu. Woi, robek. Hati-hati dong. Maaf banget ya, maaf banget. Pakai harapin dulu yuk. Pakai harapin. Oh, itu dulu ini yuk. Ya, don't disturb ya, don't disturb. Eh, kangen banget Session Girls gak sih? Nana. Ah, Cepi enggak tahu ah. Umurnya sedikit di atas. Cepi robek. Malu. Cepi robek, Cepi. Ya udah enggak apa-apa. Jangan buang-buang baterai piobong aku, bisa enggak? Lucu kan guys, ada bunganya kan? Nah guys, lihat guys, ada bunganya guys. Lucu kan? 1975 juga, teh. Dah, udah nih, udah gantian cepet. Tutupin telat. Tapi aku belum dua. Aku kalau misalnya bawain, aku kalau ke grid bawain setlist SG mau gak? Mau. Mau, tapi harus perform ya. Buat apa STS? Enggak, buat last show. Tapi kan masih kayak 200 tahun lagi. Boleh. Tapi blockingnya yang sama ya? Sama, Cepio gak mau pindah blocking juga ya? Mau deh, tapi nomor 1. Oke, okay, boleh. Itu apa terjadi dengan lilin aku, Ci? Dia emang gitu ya? Dia meleleh, Cepio. Ih, lilin jelek banget! Eh, gak apa-apa gak sih? Tapi estetik ya? Emang kayak gini normal guys. Aduh. Eh, tumpah Ci. Ci. Panas. Panas gabung. Panas sih, aku lebay aja. Aduh. Tapi kayak aduh. Aku udah enggak tahu dari mana. Dia tumpah dari mana dah. Guys, aku di lilin happy. Cuma kasih aja banget. Eh, kok dia tumpah dari mana deh? Dia tumpah dari mana deh? Tapi di gini-giniin. Nah, tadi aku lagi hadap sini, mana kok tumpah sih? Ada reka ulangnya gak sih? Aduh, kena lilin. Cepio, ini kamu berdosa banget, ih. Yang aku baru beli dari Donki Jepang. Maaf banget sih, ini yang langsung berkerak. Iya, berkerak. Cuci pakaian bisa kayak ini. Maaf banget sih, apa-apa. Mau aku beliin lagi gak? Nanti Cepio balik lagi kesana, iya, cariin yang persis kayak gini, iya, ya. Lihat guys, ulah si Cepio nih. Ini kayak kena muntah tuh. Ya udah gak apa-apa. Maaf ya. Ntar kabarin nih, cuci atau enggak. Tapi bayar ya. Ntar aku beliin ini deh, hair oil. Ditukar hair oil. Tapi ya, melepuh gak? Kayak tadi literally kena kaki aku. Iya, melepuh. Enggak. Enggak, cuma kayak panas aja. Maaf ya guys, jangan ditiru di rumah ya guys, adegan seperti ini ya guys. Tolong ya guys, nge-tweet Fioni membakar kaki Jesse dengan jangan dong, agak bahaya ya guys. Ini gimana sih, masukin aja boleh gak sih? Jangan dong. Kenapa? Kan dia udah beku. Harry Styles juga teh. Emang ini Harry Styles? Iya. Harry Styles ini. Wangi banget sih. Iya. Tapi kok ruangan gak wangi? Apa karena kita lagi dalam sini ya? Iya. Bisa gini gak? Ini kok bisa? Should we just keep driving? Nih, deh aku udah capek main buku ini. Aku juga udah capek. Jadi ini gimana ya? Coba. Jangan. Matiin aja tuh.
kita harus salah nyalain dari di dalam. Iya, yaudah, abisin aja ya. Memelok mah benar kan? Kenain aja ah. Ini apa? Instax. Udah habis mau habis. Itu koleksi kita apa? Adalah koleksi kita. Ini squishy. Squishy, enggak punya squishy. Itu mau. Ini lucu banget. Kayak squishy. Itu wangi tau. Oh iya, eh Cepi kalau ke Jepang lagi aku nitip squishy dong. Enggak guna. Squishy apa? Teman kakinya beli enggak ikut beli. Teman kan kakinya beli, kok enggak ikut beli? Aku enggak diajak waktu itu. Enggak, aku enggak kemarin belum pengen, tapi pas kemarin pada beli squishy aku kayak FOMO banget asli. Where is my sticker? It's all good, hey you. New camera. Ini aku foto sih. Dengan HP aku di sini ya. Gimana ya? Kayak gini. Bakal ini jajanan dong. Mau pakai flash nggak? Bebas. Nggak usah pakai ya? Boleh. Wicuan pakai apa nggak pakai? Wicuan nggak pakai. Ini nanti langsung ini langsung ada ininya hasilnya. Printnya? Enggak. Mau di print bisa nggak di print bisa? Bagus dong. Coba pakai flash sama enggak ya satu. Coba tapi hasilnya bisa nggak? Bisa. Ih lucu. Lihat yes. Lihat guys lucu. WTS 100 juta miliar. Enggak kata. Ini bisa tapi bisa dikirim ke HP enggak sih? Aku belum tahu caranya kok saya buat. Tapi kirim bisa ya harusnya. Oke, harus pakai ini deh SD card. Aku coba SD card yang enggak pakai, yang enggak pakai ini. SD card aku lagi dibeli belum nyampe. Matiin dulu flashnya. Ini enak fonnya. Ini beli buat apa? Itu aku dikasih. Oh, dikasih sama siapa? Dikasih gitu. Cik, coba cik. Nih, kalau nggak pakai. Oh iya, sama aja. Kok sama aja sih? Ini kok pakai, ini kok nggak pakai. Oh iya, tujuan nggak pakai kayak... Ini ya? Kayak estetik gitu. Nih guys. Kayak foto bocil ya? Kayak foto zaman dulu gitu. Iya, soalnya iya, dia kualitas fotonya tuh nggak yang kayak iya, ini. Kayak aku bocil tapi udah gede gitu. Iya. Bisa selfie ya, selfie yuk. Bisa selfie. Pakai flash kayak lucu deh, coba ya. Kari aku udahan ah. Aduh, maaf. Gede banget nih muka aku di kamera. Ih lucu banget. Ih lucu. Nanti guys. Duh gak kata nih gimana cara bisa lihat ya. Coba. Gini. Iya. Coba sini juga dong. Wih, bagus. Lagi dong. Tutuna. Lucu. Lucu. Kita kayak sahabat. Kita kayak sahabatan. Kita kayak ini kayak foto kecil enggak sih? Kayak foto iya, kecil. Kayak, iya. Kayak foto tahun iya foto ini foto alay kayak ayo foto alay foto kayak sekali lagi ya awalnya yang alay gimana ya guys pose alay gimana ya guys oh iya aku kayak ah, gimana sih zaman dulu gini aku mau gitu apa apa lagi nih lagi nih ya gitu ya atau enggak gimana sih zaman dulu ya lo kayak gini oh iya oh iya gitu ya. Alay banget ya pasti. Guys, kalian harus lihat guys, ini benar-benar kayak foto tahun berapa ya sih? Oke. Okay. Kayak foto tahun berapa gitu guys, lihat guys. Alay banget sumpah. Alay banget, guys. Iya, alay banget.
Lucu. Lucu, 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 lucu. Udah, aku udahan deh. Aku udahan duluan enggak apa-apa enggak? Aku udahan duluan ya. Guys, aku mau absen ya. Terima kasih udah nontonnya teman-temanku. Aku bentar ya udah mau pulang nih, kayak aku udah mau jemput. Aku baca podium dulu deh. Aku lupa gimana cara baca podium aja. Aku ada foto di minimarket kemarin. Oh iya. Itu kayak Jepang. Iya. Yeah. Lihat guys, hasil foto aku. Aku baca podium ya, nomor 13 ada dia Kak Vito ada Mas Kak Vito, nomor 12 ada Kak Alsagia, nomor 11 ada Kak Opet, nomor 10 ada Sad Girl, nomor 9 ada Kak Brawas. Cie cie, nomor 8 ada Kak Angga, nomor 7 Kak Nadia Putri Solo, apa? Cie, cerita yang ngerti lagi ke depan ya, kayak ada orang gitu. Iya gitu. Kata mana? Oh, menatap masa depan ya. Atau gini-gini. Ini menatap masa depan, guys. Ada yang, ada yang fish eye tahu? Coba. Cici coba gini, Ci. Tapi ada ke sana. Oh, benar. Biar kayak coba, Pak. Coba lebih maju lagi. Enggak, kemajuan mundur dikit. Dikit lagi. Majuan dikit. Dikit lagi. Oke. Satu, dua. Aku disuruh ciuman sama diri aku sendiri. Aku sampai berhenti baca podium loh ini loh. Biasa di screenshot. Cuma ini aku pengen print aja di polaroid. Aku lanjut ya. Nomor 6 ada Kak Amelia, nomor 5 ada Jessy Nevi. Ngomong sama dirinya sendiri, guys. Nomor 4 ada Kak, ada Glad minta oleh-oleh. Oke, nomor 3 ada Kak Aris. Nomor 2 ada Karen, dan nomor 1 ada Kak Domen. Terima kasih Kak Domen. Makasih guys. Cepio istipar, Cepio. Makasih udah nonton hari ini, makasih untuk gift-giftnya juga. Aduh. Jangan foto-foto ya, Mbak. Bis ai, jangan. Coba bawa masuk sana. Ya, mukanya situ tapi mata ke sini. Aduh sakit. Coba gimana? Aduh, bentar, mau ketawa. Jangan ketawa. Pikirin yang sedih. Apa yang sedih? Ayo. Kenapa? Apa yang sedih? Aku gak tau apa yang sedih. Jangan ketawa dulu. Tunggu sampai aku jepret setidaknya. Gak bisa. Tunggu sampai aku jepret setidaknya banget. Gak bisa. Cepet aja. Hitung. Satu. Tiga aku bareng ya. Satu, dua, tiga. Enggak, harusnya mukanya enggak tadi kok jadi matanya doang. Oh, gini. Matanya doang. Iya. Hitung 1 2 3 ya. 1 2 3. Ah, tapi jelek ya. Tetap bagus masalahnya. Oh iya, bagus kok. Iya. Itu enggak ada lucu-lucunya asli. Kenapa sih tadi kayak kalau yang ini lucu enggak? Enggak tahu kalian yang menilai guys, gimana guys? Lucu enggak? Lucuan tadi sih yang ciuman itu. Enggak sih, ini maksudnya. Itu cakep banget. Ini best sih. Jual. Emang boleh ya sedinistakan kayak gini? Silakan di screenshot ya guys. Kalau saya Jessy ulang tahun, tolong di post. Udah bye-bye guys, aku mau udahan dulu ya, bye-bye. Aku juga see next time. Terima kasih gift-giftnya. Ya? Belum, tapi kan kita harus udahan dulu. Dadah. Bye-bye, aku juga deh mau